Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pengadilan Negeri Tangerang akan segera menyidangkan kasus penipuan dan investasi bodong dengan tersangka Indra Kents. Sementara Dirtipidexus Bareskrim Polri menyerahkan mentor Indra Kents, Fakar Suhartami Pratama, ke Kejaksaan Negeri Medan. Indra Kents alias Indra Kusuma akan segera disidangkan. Berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap didaftarkan dan diserahkan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Tangerang ke Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam pendaftaran berkas Indra Kents, Kejaksaan juga menyerahkan barang bukti berupa jam tangan mewah dan dua unit mobil supercar. Indra Kents dijerat perkara dugaan tindak pidana judi online dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Selain itu, Indra Kents juga dijerat tindak pidana pencucian uang. Dan pengadilan sudah menerima berkas tersebut, masih diinput, setelah itu berkas akan diserahkan kepada ketua pengadilan untuk menunjuk majelis hakim. Sementara penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipidexus Bareskrim Polri menyerahkan Fakar Suhartami Pratama, mentor Indra Kents dalam investasi bodong aplikasi opsi binari Binomo ke Kejaksaan Negeri Medan. Fakar Suhartami alias Fakarits yang juga tersangka kasus penipuan investasi bodong ini dijerat dengan pasal berlapis. Sementara Kejaksaan menyiapkan administrasi pendaftaran perkara ke pengadilan, Fakarits ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan.